Ya guys, rumah nih. Jadi AC bukan listrik. Angin benar ya. Angin banyak. Hai teman-teman, assalamualaikum, salam lestari, salam konservasi. Jadi hari ini kita mau nyari tempat yang bisa ngobatin kakinya Bang Taufik. Saya dengar ada tempat yang bagus. Jadi kakinya Bang Taufik ini tiba-tiba bengkak teman-teman. Padahal enggak kenapa-napa awalnya. Tapi udah kayak kaki gajah bengkak begini ya. Udah berapa lama nih? Ada 2 bulan. 2 bulan. Dua-duanya lagi bengkaknya. Ya. Dua-duanya ya? Satu doang sih. Satu yang ini doang ya. Yang satunya enggak? Enggak. Jadi ada tempat yang bisa obatin kakinya semuanya cepat. Ada beberapa tempatnya. Yang pertama itu rel kereta api. Yang kedua dukun ini keprek. Ayam keprek. Ya dikeprek. Yang ketiga dipotong terus sambungin lagi pakai kaki sapi. Oke ya, ke jalan lah. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Panji mau ajak Taufik untuk berobat ke rumah sehat Kang Haris. Kakinya Taufik ini bengkak dan kelihatannya perlu penanganan khusus nih. Selain untuk ngobatin Taufik, Panji juga mau cek kondisi kesehatan Panji sekarang teman-teman. Rumah sehat Kang Haris ini sudah sering saya kunjungi. Bukan hanya untuk pengobatan, tapi juga untuk cek kesehatan saya. Di sini, terapinya menggunakan metode tradisional dengan ramuan rempah-rempah yang sudah turun-temurun. Alhamdulillah, teman-teman, kita udah sampai di rumah sehat. Kita mau ngobatin badan saya dan badannya si Bang Taufik biar sehat lagi ya. Bismillah, yuk turun yuk. Jadi gini hari ini Panji bawa Bang Taufik. Iya, ini head keeper kita di Black House yang baru, teman-teman. Kakinya itu udah 2 bulan bengkak. Bengkak. Ya kelihatan ya. Pak Rizky kayak macam apa sih? Bukan mati gitu mah. Biri-biri itu bukan itu. Kebiasaan mungkin jorok mandi atau tidurnya di lantai. Awalnya tiker biasanya. Hati-hati ya. Ini harus obatin, sinarupin. Oke, yuk kita ke rumah sehat, guys. Jadi hari ini saya lagi libur. Saya ingat ke Akang, saya pengen konsul soal lambung. Kalau diabetes saya udah sembuh total 100%. Ini masalah lambung saya trouble wae ya kira-kira ini teh aduh. Ini panjitnya bener lambung kan? Heeh. Saya setiap hari kalau nggak minum obat lambung teh perutnya sakit gitu. Jadi siga asam lambung teh neken kalau kurang teh. Nah kalau ini mah memang nggak usah asam lambung pun hidupnya udah sakit. Nggak asam. Jadi emang penyakit lambung teh? Ini obatnya. Makan yang dilarang naon ah? Ya kalau lambungnya kan banyak ya tuh. Air kelapa daun lembu buat lambung nggak boleh ya. Intinya asam lambung nggak boleh. Dan bekah ke kendaraannya. Ada minum ya? Jangan kerja. Apanya udah sehat? Betulnya udah sehat. Jangan, udah sehat saya. Cuma ada air lambung kayak roro ya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Ini mah kudu nambah deh. Kudu nambah. Kayak temu lawak sama jahe gitu, tapi enak aja anget ke perut deh. Tidak ada pengawet, jadi Pak Haris sengaja buat ramuannya itu asli yang ramu Pak Haris sendiri. Kenapa saya sama Pak Sen bilang, tolong ini simpan di kulkas. Dikarenakan pasti basi ya kalau nggak disini di kulkas. Kalau mau diminum, jangan disini dulu. Ini kuat lamanya 2 minggu sudah berubah ke rumah. Cepat di kulkas 2 minggu? Ya, 2 minggu. Lewat 2 minggu ya, pasti basi, pasti buang.
teman-teman. Jadi kalau ke rumah sehat kita nggak dilulur, nggak dibalur, nggak diterapi sama Kang Haris langsung, itu kurang kayak gimana gitu, ada yang kurang. Nih kita ngedadak ketemu sama Atebu sama Awiri juga di hari ini. Sebentar ya, para komandan saya. Saya mau memperbaiki diri dulu nih. Oke, yuk Bang Taufik. Biar anget aja badannya, udah ngerti, udah sembuh bapaknya, cuma menjaga, kata bapaknya menjaga biar aktivitas tambah. Jadi kurang lebih 1 tahun ini Panji udah coba lakuin terapi ini. Alhamdulillah hasilnya mulai terlihat, kesehatan saya berangsur membaik. Dan sekarang saya juga mulai pulih dari diabetes. Tapi ternyata lambung saya ada masalah. Jadi kali ini saya akan coba terapi lagi di sini. Teman-teman yang masih punya masalah kesehatan seperti diabetes, kemudian asam urat kejepit, saraf kejepit, lumpuh, stroke, ya. Teman-teman, lambung, kayak gitu-gitulah, penyakit-penyakit dalam nih, saya rekomendasikan, saya sarankan, gak usah ragu, ke rumah sehat aja ya, di Kampung Tegallega, Karawang Timur, teman-teman ya. Nanti apa, buat informasi koordinat lokasinya sama kontak personnya saya taruh di deskripsi, oke? Biar teman-teman gak bingung nih. Kadang banyak yang nanya ke Panji nih, banyak yang nanya, di mana sih Kang Hariste rumah sehatnya tuh, di mana lokasinya? Makanya nanti informasinya ada di bawah aja ya teman-teman, ada di kolom deskripsi atau enggak saya pindet di komentar di bawah, oke? Biar teman-teman enggak bingung lagi, intinya sehat itu pasti semua bisa sehat, yang penting penanganannya itu harus efektif, harus benar teman-teman. Nah ini kalau disentuh sama yang ahli kayak saya sembuh sehat, alhamdulillah sekarang. Jadi di rumah sehat itu tidak hanya untuk teman-teman yang sakit kronis atau lagi sakit berat. Jadi buat perawatan juga teman-teman bisa ke sini ya. Baca bentar ya. Iya. Bagus. Ayo kita lihat Bang Taufik. Bengkut. Nanti habis dibengkut nih coplok Bang. Ganti. Rumah sehat Kang Haris, well, ada Kang Panji. Nah, teman-teman, udah beres nih kontrolnya. Alhamdulillah, badan udah enakan lagi. Ini tinggal kita besok mau trip ke Jawa Timur. Kang Haris, rencananya Panjinya mau trip ke Jawa Timur, mau ke Pulau Bawean. Jadi itu terkenal sama Pulau Wanita namanya teh. Ini uniknya nih, nanti petualangan di sana. Saya juga izin bawa obatnya lagi buat teman-teman di sana kalau ada yang sakit saya tetes ya, pakai tetes mata yang Haris. Nah ini juga Bang Taufik udah lumayan mau hilang tuh kakinya. Hilang bengkaknya maksudnya teh. Ini juga nih ada yang spesial sih teman-teman nih, ada dari rumah sehat saya bawa ke Black House. Ini motor Yamaha V75 ya teman-teman. Jadi kita akan bawa ke rumah. Nanti kita akan benerin dikit-dikit. Ini masih bagus. Ini Panji mau pakai buat harian nih dari rumah sehat dari Kang Haris. Atur dulu Kang Haris. Terima kasih pisan Kang Haris, sehat selalu ya. Amin banget. Oke teman-teman, gitu aja cerita petualangan Panji hari ini. Jadi petualangan ke rumah sehat. Lagi-lagi kita berusaha untuk nyari kesehatan syariatnya dari rumah sehat dari Kang Haris. Alhamdulillah udah sehat lagi, tinggal kita nanti berpetualang ke hutannya abis ini teman-teman ya. Tetapi Panji Petualang TV, dan juga jangan lupa kalian subscribe dan follow media sosialnya Kang Haris di rumah sehat di bawah sini teman-teman. Oke, kalau pengen sehat tentunya ke rumah sehat. Amin. Dan jangan lupa Bapak Aing, Gubernur Aing Jawa Barat istimewa Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Bapak.
Alhamdulillah teman-teman. Taufik bilang kakinya udah mulai enakan. Saya juga senang hari ini. Selain dapat terapi, saya juga dapat motor klasik dari Kang Haris. Nuhun loh Kang Haris. Terima kasih banyak buat Kang Haris dan teman-teman di Rumah Sehat. Semoga sehat selalu buat Kang Haris ya. Buat teman-teman jangan lupa untuk jaga kesehatan dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.